Halo guys, kembali lagi dalam channel YouTube saya J.H. Louis Elvin. Oke guys, lama kita cuti kan, oleh sebab perkara-perkara yang tertentu. Oke guys, hari ini kita mau buat vlog lagi. Buat vlog simple ya guys. Kan ini mau bulan puasa sudah, jadi cara-cara yang kami save ialah benda masakan yang simple. Oke guys, nah hari ini kami mau buat ataupun masak kuih pulut guys. Oke, kuih pulut ya. Nah kamu tengoklah dia punya peralatan semua. Nah ini cara simple ya guys. Ini air bekas dan ada air. Ini telur guys, telur, dan ini tepung pulut, tepung pulut ya guys. Nah ini gula dan ini minyak. Oke guys, nah, tapi bukan saya yang buat guys, saya mengarahkan asisten kita akan buat dan kita akan tengok cara-cara dia buat. Oke, kita lanjut ya. Oke guys, nah sekarang inilah cara-cara dia. Pertama sekali kita masukkan tepung pulut guys. Ya, tepung pulutnya kita masukkan sedikit saja, sebab ini basic saja guys, kita mau kasih tunjuk. Seterusnya guys, kita masukkan telur dia. Nah, ini guys telur dia. Ya, nah, baru kita goncang-goncang dia guys. Cara ini simple saja. Kamu boleh ikut di rumah guys, cara ini sangat-sangat simple. Nah, guys, seterusnya kita masukkan sedikit air. Ya. Biar dia sebati guys dengan tepung, telur, dan air tadi. Biar dia sebati supaya dia membentuk. Cara ini sangat-sangat simple guys, kamu boleh coba di rumah. Nah, kita gaut-gaut dia biar sampai sebati ya. Pastikan dia sangat-sangat sebati dengan telur, air, dan tepung tadi. Ya. Seterusnya guys, kita tambahkan sedikit tepung lagi. Nah. Sangat-sangat simpel guys cara dia. Kita tambahkan lagi tepung guys. Membentuk sudah kita punya tepung nih yang kita sebatikan tadi. Terbaik guys, lebih kurang beginilah bentuk dia, simple saja. Oke guys, nah lebih kurang beginilah bentuk dia. Selepas kita aduk-aduk tadi, nah beginilah bentuk dia. Ya, kamu boleh coba di rumah guys. Nah, dia tidak melekat sangat, tapi dia berbentuk pulut ya. Nah, sebab kita mau buat kuih pulut. Jadi begitulah guys bentuk dia. Oke, sekarang kita hidupkan api. Nah, kita hidupkan api dulu. Minyak tadi, oke. Dan kita tambah sedikit minyak, guys. Nah,
Kita tambah minyak sedikit dan kita tunggu panaskan dia, guys. Oke. Oke, guys. Sekarang tepung tadi kita buat dia macam nih. Tapi terpulang sama kamu lah, kamu mau buat macam mana. Tapi cara kami, guys, kami buat begini. Jadi dia macam apa nih? Panjang-panjang lah. Ini cara kami ya. Sekarang kita masukkan di kuali, guys. Kurang begitulah, guys. Dia punya bentuk. Jadi kita buat lagi bermacam-macam bentuk juga kamu boleh buat. Boleh bulat, boleh kurus, boleh gemuk. Kamu boleh buat bentuk macam-macam, guys. Tapi bentuk kami jenis yang begini. Dia jenis yang kurus-kurus, guys. Ya. Kamu try lah cara ini di rumah, sangat-sangat simple dan sangat-sangat sedap, guys. Ngam buat untuk time kita apa ini? Sarapan pagi ataupun minum petang. Kui cara simple, guys. Kui pulut cara simple, ya. Kita buat lagi. Iya. Ini bentuknya, guys. Oke, guys. Ini cara kami, guys. Cara simple buat kui pulut. Jadi kita kasih terbalik-terbalik dulu nih yang ada di sini. Sebab dia, guys, kui ini mudah untuk masak, ya. Jadi sekejap saja. Kalau nampak dia kuning-kuning tuh, ambillah dia atau angkatlah dia. Sebab dia jenis yang sekejap masak, guys. Kamu nampak nih, dia jenis yang sekejap masak. Jadi kamu kena jaga yang ini. Dan sementara tuh kamu buatlah yang ini. Yang ini nih, guys, boleh angkat sudah. Kita angkat dulu yang ini. Ini pun boleh angkat sudah. Beginilah bentuk dia, guys. Simple saja. Jadi kamu try di rumah, ya. Sekarang kita mau buat satu lagi bentuk. Kita mau buat satu lagi bentuk, guys. Ini kita belajar, ya. Terpulang sama kamu, kamu membuat bentuk apa. Tapi saya punya bentuk, guys, simple dan berkualiti. Jadi tepung nih kamu boleh buat bentuk-bentuk lah. Sebab nih kui, guys, macam-macam bentuk pun dia boleh. Oke. Oke, guys. Ini bentuk dia. Ya. Mantap, guys. Oke, guys. Selepas kita sudah gorengkan, walaupun kita tidak review kita punya masa menggoreng itu terlalu lama sebab mengambil masa. Oke. Dan inilah hasilnya, guys. Inilah bentuk kui dia. Sangat-sangat simple, guys. Sekarang step terakhir sebelum kita rasa dia, kita kena letak gula, guys. Ya. Gula. Ini dia gula dia. Tapi gula nih, guys, tiapnya terlalu banyak sangat. Kalau ada gula, oke. Kita campur gula dia, baru kita aduk-aduk dia. Ya, kita kasih dia supaya sebati dengan gula tuh lah. Kita letak susu pun boleh, guys. Kita letak gula nipis pun boleh, macam-macam pun boleh. Yang penting dia sebati. Beginilah bentuk dia. Macam-macam. Kalau saya letak gula, guys, susu pun kamu boleh letak, apa-apa pun kamu boleh letak. Beginilah dia bentuk dia kue pulut ataupun
Nah, kue pulut lah, kue tepung pulut. Nah, inilah bentuk dia. Ini tadi yang saya cakapkan, bentuk dia tuh macam-macam kamu boleh buat. Boleh panjang, boleh pendek, boleh bulat pun boleh. Oke, guys. Nah, saya harap kamu paham apa yang tadi yang saya sampaikan ataupun tunjukkan cara-cara dia yang cara-cara paling simple, guys, oke? Seterusnya, step terakhir kita mau tester dulu dia, kita mau rasa dia. Oke, guys. Nah, kamu tinggal ya. Kita ambil yang paling pendek lah ya. Kita aduk-aduk dulu dengan gula, oke? Kita rasa dulu. Rasa dia pun oke, guys. Kita rasa betul dia punya pulut. Pulut itu, tepung pulut tuh kita rasa betul dia punya melekit-lekit tuh. Tapi rasa dia sangat sedap, guys. Sangat simple. Seperti yang saya cak tadi, ini ngam untuk minum-minum petang, sarapan pagi. Jadi kamu ikutlah cara tadi. Kamu buat ini dan minum petang bersama. Oke, guys. Itu saja vlog untuk hari ini. Kita jumpa di next video. Oke, bye. Bye-bye.